Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Relations dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sajikan pada kesempatan kali ini, kita awali dengan yang cantik-cantik nih pemirsa. Kita awali dari BW Production ya, di mana Boy William menghadirkan dua gadis yang sangat cantik luar biasa asal dari luar negeri. Episode kali ini sangat luar biasa meriah dan pastinya sangat digemari nih oleh kita semua, terutama para pria yang memang sangat mengagumi wanita-wanita cantik. Salah satunya di sini ada si cantik Gal Gadot yang dihadirkan langsung oleh Boy William di BW Production. Dilansir langsung dari Instagram Boy William, di sini menuliskan mengenai dua wanita cantik tersebut. Summer break, udah selesai balik ke sekolah yuk, kenalin murid baru kita jauh-jauh. Summer break, udah selesai balik ke sekolah yuk, kenalin murid baru kita jauh-jauh dari Hollywood dan juga Bollywood. Ada Gal Gadot dan juga Alia Bahat di UNBW pemirsa. Wow, sebentar lagi tayang nih, pastinya seru. Selalu untuk Boy William, sukses untuk BW Production-nya. Informasi selanjutnya di sini ada Bilqis Humairah Razak bersama dengan Dokter Cantik, Dokter Novita Zain. Dan meninggalkan berita tersebut, di sini kita langsung masuk lagi nih ke berita terbaru Ayu Ting Ting hari ini yang sedang vlog bareng bersama dengan Sebelum kita melihat Ayu Ting Ting, di sini ada Bilqis Humairah Razak bersama dengan Dokter Novita Zaid setelah memeriksakan giginya yang sedikit rusak nih. Dan ternyata Ayu Ting Ting sedang membuat sebuah vlog bersama dengan Fahru Hadid. Fahru Hadid namanya hampir-hampir sama nih dengan Ayu Ting Ting. Ayung dan juga Ayu, panggilannya Ayung nih Fahru ya. Ayu bertemu dengan Ayung nih pemirsa. Sepertinya vlog yang akan dikeluarkan sangat lucu karena dua-duanya berasal dari kota Depok dan pastinya cekikik bareng nih. Dilansir langsung dari akun Instagram Fahru Hadid, ngojek sama orang Depok. Wah, boncengnya sangat cantik, pastinya sangat digandrungi nih oleh pria-pria yang ada di Depok. Bahkan bukan hanya Depok, di wilayah terpencil pun pastinya sudah kenal dengan Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, dari unggahan Fahru yang sedang dibonceng oleh Ayu Ting Ting ini, sontak saja menjadi sorotan dan juga menjadi pusat perhatian karena banyak yang iri melihat kedekatan Fahru bersama dengan Ayu Ting Ting. Diajak jajan juga nih ya sama Ayu Ting Ting. Bukan hanya para netizen di pemirsa, pastinya Mimin juga cembokur nih melihat kedekatan Ayu dan juga Ayu Ting Ting. Dan komentar-komentar pun berdatangan di akun Instagram Ayu yang mana membagikan kebahagiaannya bisa bersama dengan Ayu Ting Ting, apalagi di bonceng nih sama artis Depok yang sangat terkenal ini. Wah, pengen deh ya dibonceng sama Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, inilah beberapa komentar yang dilontarkan oleh para netizen untuk Fahru yang sangat beruntung bisa dibonceng sama Neng Depok.
Cantik banget Ayu, mimpi apa semalam diboncengin artis besar, hahaha. Ada yang Ayu juga nih komentarin ya. Ribet deh kalau boncengin doi, ribet banget nih katanya ngeboncengin Mas Ayung nih pemirsa. Ayung ini vibe-nya banget, kelihatan banget dia sangat menghargai orang lain, apalagi dia suka bagi-bagi uang jajan random gitu. Itu karena dia berjuang dari bawah sampai benar-benar berhasil kayak sekarang ini ya. Bu Ayu, udah collab aja nih sama artis Depok, hati-hati ntar makin terkenal kalau udah dekat sama janda satu ini mah. Tuliskin bucin Ayu Jenny 3 jam yang lalu nih pemirsa. Kemudian juga dari Alif, ngelihat Fahru berasa lihat ayah Reza. Lihat sosok Olga di dalam Ayung Janda Depok. Ini ada dua nih, pasti rame nih podcastnya or vlognya nih pemirsa. Karena dua-duanya sama-sama berisik. Bisa-bisanya Ayung diboncengin Ayu Ting Ting. Kasihan karena ada Ayu. Dan ternyata tak hanya dengan Ayung nih pemirsa, ada salah seorang pria tampan juga nih yang memposting fotonya bersama dengan Ayu Ting Ting hari ini, yang mengungkapkan bahwa Ayu adalah artis yang multitalenta dan ramah super pol. Beliau adalah RB26, artis teramah, gak pernah pandang bulu. Gak salah gue ngefans sama ini manusia. Salah satunya nih ya, ada yang berkomentar nih, kayaknya kalau gue disejajarin sama Bu Ayu yang kelihatan lebih muda pasti Bu Ayu deh. Aku juga gak salah suka sama kamu, artis paling ramah, wih gerecep. Pertama nih, itulah beberapa ungkapan kebahagiaan yang dekat dengan Ayu Ting Ting pasti mengatakan bahwa Ayu adalah sosok artis yang ramah, supel, dan pastinya baik hati. Dan ini juga kegiatan Ayu Ting Ting ya, sebelum berangkat untuk melakukan syuting dan juga berbagai kegiatan yang lainnya, Ayu menyempatkan waktunya untuk nonton drakornya. Dan inilah film terbaru yang sangat disukai oleh Ayu Ting Ting pemirsa. Sampai ketawa ketiwi nih nonton penampakan dari dua sejoli ini. Yang penasaran tontonan seperti apa ini, langsung aja deh cari di channel YouTube ya. Mimin juga kurang tahu nih apa nih judulnya. Pastinya ini adalah drakor favorit Ayu Ting Ting saat ini. Oke sobat semua, selamat menyaksikan kegiatan-kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin lansir langsung untuk sahabat. Semoga tayangan yang Mimin hadirkan menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tinggal ini doang ya. Pas kamu turun terus ada orang datang lagi nyari. Rezeki siapa? Rezeki anak soleh. Nomor berapa? Nomor 2. Iya, tinggal ini doang ya. Pas kamu turun terus ada orang datang lagi nyari. Rezeki siapa? Rezeki anak soleh. Nomor berapa? Nomor 2. Iya, tinggal ini doang ya. Pas kamu turun terus ada orang datang lagi nyari. Rezeki siapa? Rezeki anak soleh. Nomor berapa? Nomor 2. Iya, tinggal ini doang ya. Pas kamu turun terus ada orang datang lagi nyari. Rezeki siapa? Rezeki anak soleh. Nomor berapa? Nomor 2. Iya, tinggal ini doang ya. Pas kamu turun terus ada orang datang lagi nyari. Rezeki siapa? Rezeki anak soleh.